perjudiannya. Jadi mereka dimintain keterangannya itu ada 13 orang yang dimintain keterangan ke Polda. Dan sekarang masih dilakukan pemeriksaan. Barang bukti akan bisa lihat sendiri yang ada di depan kita, yaitu 18 unit mesin ketangkasan, uang tunai 33 juta, kartu voucher sebanyak 325 buah, tas rempang yang digunakan oleh wasit, dan DPR CCTV. Jadi rekan-rekan perlu tahu bahwa permainan ini ada voucher. Jadi voucher ini adalah ada nilai uangnya ini. Jadi kalau mereka bermain, ya, kalau misal kalah diisi lagi, tapi kalau mereka menang, ini ada nilainya dan bisa ditukarkan. Ya. Itu modusnya demikian. Dalam proses penindakan ini, di samping itu ada juga kasus narkoba, ya. Jadi bukan hanya perjudian saja, tetapi ada narkobanya yang diperiksa itu positif, dan itu sekarang ada di tangannya oleh Polres Pangkal Pinang. Ya, tadi yang jelas positif satu orang sudah jelas, inisial R, ya. Untuk itu sementara yang dipersangkakan adalah pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis diancam. Jadi 303 bis ini adalah yang dipersangkakan oleh penyidik untuk sementara kepada para pelaku yang diminta keterangan. Itu ada poin, salah satu poinnya tempat tidak boleh menyelenggarakan perjudian ataupun sebagai tempat narkoba ataupun segala macam yang melanggar izin ya. Ya.